Sementara itu, pakar geologi memperincikan antara pendekatan sementara yang diambil untuk mengatasi insiden daripada berulang adalah dengan membina tembok penahanan. Saya sekarang yang problem sekarang adalah di belakang rumah telah kejadian tanah runtuh telah berlaku. Dan treatment yang akan kita buat adalah kita akan buat satu tie back wall. Tie back wall ini adalah di mana ada micropile sepanjang 70 meter di belakang rumah, dan kita akan buat satu retaining wall di atas micropile wall setinggi 4 meter. Dan di sepanjang retaining wall tu kita ada swanelling. Swanelling ini adalah untuk kita tie back dia punya wall tu supaya wall itu tidak runtuh, kan? Dan kita akan baki balik dia punya platform tu menjadikan daripada belakang longkang sampai ke belakang wall tu sepanjang 4 meter.